Hello everyone, welcome back to my another video. So kali ini aku akan berbagi mod lagi, yaitu mod dari APK 8 Balpol, yaitu adalah mod menu atau cheat menu, yaitu adalah snack cheat. Jadi aku akan bagikan lagi yang versi terbarunya, kalian bisa download. Dan sebelum kita lanjut, aku iklan dulu ya guys ya. Jadi seperti yang kalian lihat tadi, untuk kalian yang mau beli Cheeto ataupun cheat lainnya, kalian bisa lihat di link komen ataupun di deskripsiku ya. Oke guys, jadi langsung saja kita main satu lawan satu di sini guys. Jadi main sedikit dulu aja, main di 2M. Mudahan dapat break guys, soalnya kalau dapat break itu auto win ya guys, sangat confirm win. Oke, auto break, auto break, dapat break maksudnya guys, auto win ya kalau udah dapat break kayak gini guys. Kalian tinggal break aja yang bener, yang penting bola kalian tuh masuk guys, sudah confirm win. Karena pakai Cheeto ini, Cheeto, pakai snack ini OP guys. Kalau pakai Cheeto juga tambah OP guys. Cheeto itu yang paling OP guys. Untuk beli Cheeto itu kalian bisa beli di link yang aku bagikan itu ya guys. Kalian bisa beli Cheeto di situ. Kita kasih hantam guys biar masuk. Bolanya kok kayak susah ya guys. Ini bisa nggak guys? Kita coba guys. Oke, bisa guys, kelas. Gitu ya guys. Kita apa lagi nih? Aku bingung guys. Mau ke sini bisa guys. Alright, hantam guys. Sip. Terus bola kuning. Jadi kayak gitu guys, kalian tuh kayak bisa gitu main trick shot, bisa banget ya. Karena kalian udah pakai cheat ya kali gitu kan. Alright. Bola hijau guys. Jadi gitu ngap caranya itu ngap ya. Mode ngap dulu ngap. Kasih pelan aja. Iya. Yeah. Confirm win punya, soalnya kalian sudah pakai ini cheat nah. Sangat recommended ya. Owe sangat merekomendasikan lo guys. Kita coba apa nih? Kita coba amankan kemenangan saja guys. Bola hitam kita kasih masuk aja guys. Pokoknya seperti itu ya. Gue tidak mau ambil resiko guys. Oke, menang guys. Alright, we're good. Kita coba main sekali lagi habis ini. Bentar aku coba main mode yang ini dulu biar dapat break lagi. 1 hour later. Buset dah, langsung banyak dong duit gua. Oke, gua main lagi yang tadi 10M, kita main lagi guys. Ini confirm gua dapat break guys. Kasian banget guys, orang tadi bola hitamnya masuk guys. Confirm ini gua break guys. Percaya atau enggak ini gua break ya. Thank you. Saatnya kita kasih sikat ya mode jagoan guys. Oh ya, jadi ini tadi siang gua record Balpol itu gua masih miskin ya. Sekarang udah lumayan ya. Oke, break gua lumayan.
Aduh, grup apa pula itu? Gua ambil bola apakah ini? Oke, gua ambil bola besar aja. Ini juga udah masuk, guys. Oke. Oh ya, ini bola lapannya pantul nggak ya? Atau gua kayaknya biasa aja ya, normal guys. Dorong dikit guys. Mungkin ke sini guys. Waduh. Nah ini bisa nih. Oke, masuk kelas cuy, kelas nggak bang cheater kelas. Sini guys, oh salah salah arah guys. Oh ada ini guys. Nice, cakep. Pas banget waktunya habis. Oke, masuk dua. Bukan pukulan pantul, jadi ntar kemana kita? Oke, kita main biasa aja, guys. Make sure I win this, karena gua butuh uangnya. Kita stop ball di tengah aja. Alright, easy, guys. Kalau kalian udah pakai kayak gini, nggak mungkin sih kalian kalah, udah dapat break gitu kan. Kalian juga gampang mau mecah bola gitu ya. Gue naik level. Alright, duit gua 33M guys. Oke, begitulah, langsung aja kita ke cara pemasangannya guys. Oke guys, jadi ini dia untuk pemasangannya. Jadi pemasangannya itu gimana sih bang? Jadi pemasangannya itu gampang banget ya guys. Jadi kalian download dulu, linknya ada di link komen di pin bawah. Kalian tinggal download aja. Dan kalau udah kalian download, kalian bisa langsung pasang ya guys ya. Itu ada di VBC. Kalau udah kalian download ada folder download ini, karena udah aku pindah ada di sini. Sebenarnya kalian bisa langsung pasang tanpa ikutin cara pasangnya ya cuy. Karena tidak gua file dan tidak gua password. Kalian tinggal pencet aja snack-nya ini, install gitu. Dia akan kebar. Nah, akan pencet dulu ini. Nah, karena gua udah install ya. Jadi dia tulisnya update. Nah, kalau kalian udah punya snack juga kalian bisa update aja, tekan update ini. Gua nggak mau ya udah nggak apa-apa, gua pencet aja update gitu. Dia akan terus menginstall, tunggu aja sampai selesai. Kalau udah kalian bisa masuk. Ah, jadi gua terangkan lagi ya gimana cara login Facebook gitu di snack ini. Jadi kalian harus pencet di bawah ini, kan ada gambar rumah dan kanannya itu seperti tulisan link gitu, kotak dan dalamnya kotak lagi gitu. Pencet aja. Nah, terus dia ada di sini enable social media login ini, kalian centang aja. Terus ada Facebooknya, kalian pencet. Nah, kalau udah masuk Facebooknya itu kalian login aja di situ, kalian isi akun kalian ya seperti bagaimanapun terserah. Kalau udah kalian langsung balik ke snack, terus ke home ini kalian bisa main balpol. So mungkin seperti itu aja untuk videoku kali ini. I hope you enjoy dan semoga bermanfaat buat kalian. Oke, saya pamit undur diri, kata terakhir see ya and goodbye, dadah.